my child. Где мой тон? Basa-basi. Cerita fans saat ketemu langsung Nagita Slavina. Kirain kayak di TV dan HP. Fans mana yang tidak bahagia jika bisa bertemu dengan idolanya secara langsung? Hal itulah yang baru saja dirasakan oleh salah satu fans Nagita Slavina di TikTok. Pemilik akun TikTok _strawberryb itu bertemu Nagita Slavina di acara The Girl Fair. Nagita memang diundang untuk mengisi pembukaan acara pada Jumat. Fans tersebut merangkum momen pertemuannya dengan Nagita Slavina dalam video TikTok berdurasi sekitar 13 detik. Ia pun menuliskan pesannya setelah bertemu istri Raffi Ahmad. Ketemu Mama Gigi, kirain sama kayak di TV dan HP. Pas ketemu aslinya, tulis pemilik akun strawberryb seperti dilansir dari TikTok pada Minggu. Dalam tayangan berikutnya, fans itu menyebutkan Nagita Slavina ternyata lebih cantik dari apa yang dilihat di televisi ataupun media sosial. Kedua anak itu juga disebutkan sangat wangi. Simak video selengkapnya. Bau badan Nagita Slavina disorot, sosok ini bongkar kesaksiannya saat bertemu langsung istri Raffi Ahmad. Badan Nagita Slavina kini disorot. Sosok ini mendadak bongkar kesaksiannya saat bertemu langsung dengan istri Raffi Ahmad. Ada apa dengan bau badan Nagita Slavina? Sosok Nagita Slavina memang tak pernah luput dari sorotan publik. Ya, semenjak menikah dengan Raffi Ahmad, gerak-gerik Nagita Slavina seolah tak pernah luput diperbincangkan. Terlebih karena sifatnya yang kelewat sabar menghadapi Raffi Ahmad. Bahkan istri dari Raffi Ahmad tersebut bahkan dijuluki sebagai istri yang penyabar, gegara tersedia berada di samping sang suami yang kerap diterpaku si pemilik. Dia bukan tanpa sebab, memang Raffi selama ini memang dikenal sebagai playboy dan kerap gonta-ganti pasangan. Deret artis cantik tanah air pun tak pernah luput dari pesonanya seperti Claudia Cynthia Bella hingga Tias Mirasi. Tak cukup sampai di situ, Raffi juga sempat disuka pernah menikahi Siri dengan biduan dangdut Ayu Tingting. Kendati demikian, dia yang saat itu dipersentingnya sama sekali tak pernah menanggapi. Kesabaran seorang Nagita Slavina dalam menghadapi tingkah pola suaminya, Raffi Ahmad, bahkan mendapat pengakuan dari sederet pesohor tanah air sebut Hotman Paris hingga Helmy Yahya. Melansir dari Grid ID, Helmy Yahya sempat melayangkan pujian setinggi langit ke ibunda Rafathar itu dalam vlognya pada 13 Juni 2020 lalu. Gue yakin banget deh, jadi Nagita itu termasuk wanita kloter pertama masuk surga, ujar sang presenter seperti dilansir YouTube Helmy Yahya. Karena sabar banget punya laki-laki kayak gini nih, sambungnya kemudian yang membuat Raffi Ahmad terbahak. Baru-baru ini bau badan Nagita Slavina mendadak disorot. Sosok ini beri kesaksian mengenai aroma tubuh istri Raffi Ahmad saat bertemu langsung. Ada apa gerangan? Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram _instajulit. Dalam unggahannya, akun gosip tersebut membagikan ulang sebuah video dari netizen soal kesaksiannya bertemu Nagita Slavina. Pada video tersebut, istri Raffi Ahmad tengah berada di sebuah acara. Sang perekam video lantas bongkar kesaksiannya bertemu Nagita Slavina. Ketemu Mama Gigi, kirain sama kayak di TV dan HP. Pas ketemu aslinya, tulis netizen. Lantas ia menyoroti bau badan Nagita Slavina secara langsung. Menurutnya aroma tubuh istri Raffi Ahmad wangi banget, cantik dan wangi banget woi. Emoji nangis. Sambungnya, lebih dari ekspektasi, Masya Allah pungkasnya. Nagita Slavina kesal saat Raffi Ahmad sebut Yuni Shara. Ada rasa cemburu kali? Hubungan Yuni Shara dengan Raffi Ahmad sepertinya masih menjadi yang paling sensitif bagi Nagita Slavina. Buktinya, meski Yuni dan Raffi tidak jadi menikah, Nagita masih gampang kesal bila Raffi mengungkit nama Yuni Shara. Seperti yang terjadi saat Raffi Ahmad hadir dalam podcast di kanal YouTube Diolando yang digawangi Ona Diolando. Dalam bincang-bincang itu, Raffi dan Nagita disuruh memberikan opini ketika Ona melemparkan kata satu demi satu dari keluarga uang playboy pernikahan. Keduanya saling memberi opini atas kata-kata yang disebut itu. Beberapa kali keduanya berdebat atas pendapatnya masing-masing, namun perdebatan pasangan suami istri ini masih wajar. Kata berikutnya adalah KDRT. Nagita cukup lama dalam memberikan opini tentang kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Nagita Slavina mengatakan KDRT sebagai sesuatu yang sensitif. Raffi pun sempat menyeletuk karena Nagita lama berpikir. Karena masalah sensitif, salah ngomong, ucap Nagita tak melanjutkan. Raffi pun menyatakan bahwa sebagai wanita, Nagita harus berani ngomong tentang KDRT. Iya, itu sesuatu hal yang pasti nggak akan mau gitu. Tapi kadang-kadang itu bisa terjadi sama laki-laki yang perempuan sebenarnya menurut gue. Jadi ya emang harus ditelaah, dilihat dari kedua belah pihak, papar Nagita. Panjang, nggak jelas, nggak to the point, nggak kayak jawaban gue, kata Raffi. Karena itu Nagita pun akhirnya tidak melanjutkan jawabannya. Pada intinya dia menyatakan KDRT sebagai masalah yang sensitif. Saat mendapat giliran beropini, Raffi Ahmad langsung menaruh kedua tangannya di belakang kepala. Seperti percaya diri, dia menyebut nama sang mantan pacarnya Yuni Shara. Yang simpel aja, KDRT no, KD Yuni atau Shara yes. Suaranya bagus, enak untuk didengar, kata Raffi melesetkan yang mengundang tawa. Ternyata jawaban Raffi itu justru membuat Nagita sewot. Nagita mengatakan jokes ini sudah berkali-kali diucapkan Raffi hingga membuat Nagita kesal. Lo tau nggak, jokes ini tadi udah kena, tadi siang jokes ini juga sama kemarin, kata Nagita.